teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku. Hari ini aku akan kembali review masker dari NMW Skincare yang kalian tunggu-tunggu. Waktu kan aku maskerannya itu sebelumnya, itu video yang sebelumnya udah lama banget, itu untuk yang masker acne ya. Nah, hari ini aku akan review masker yang whitening nih guys. Ini aku akan coba, ini tipenya peel off ya, jadi seperti gel, sama kayak masker yang sebelumnya aku review yang untuk masker acne. Oke, sebelumnya aku akan bersihin muka dulu, terus aku akan diracikin dulu ya. Pas kita buka kapas untuk bersihin muka. Oke, garnier yang segede gong. Ini sebelumnya sih aku sebenarnya udah cuci muka tadi, cuman takut kotor aja sih. Oh iya, kebetulan aku lagi kusam-kusamnya banget karena udah jarang banget maskeran, terus jerawatan juga. Ini udah aku bersihin, jadi langsung aja aku mau racik si maskernya. Okay. Karena maskernya peel off, jadi jangan terburu-buru masukin air yang banyak. Oke. Dan kalau misalnya udah di airin gini, jangan lama-lama ya, karena nanti dia bisa mengelas. Betul, itu air aku. Kalau yang whitening ini warnanya itu putih ya teman-teman nih. Bedakan kalau yang untuk acne kemarin itu warnanya hijau, ini warnanya putih. Sampai campur rata. Kalau teksturnya kurang lebih kayak begini, ini nggak terlalu kental dan nggak terlalu cair sih kalau menurutku. Langsung kita pakaiin aja buru-buru ke muka. Dan pakainya kalian tebal-tebal aja supaya nanti di kelopeknya gampang. Jadi efek coolingnya itu nggak se-cooling yang masker yang hijau yang jerawat, yang seri Mas Acne Peel Off. Dan ini harus buru-buru banget ya, karena aku takut keulang lagi seperti videoku yang masker jerawat kemarin tuh dia tiba-tiba keras dan nggak bisa dipakai. Dan aku punya saran, ini untuk mangkok dan kuasnya kalau udah selesai untuk masker ini, mendingan kalian buru-buru langsung cuci keburu mengeras di kuas, karena sebelumnya di minggu lalu kuas aku ini mengeras dan gak bisa dipakai lagi gara-gara maskernya pada nyangkut. Oke guys, ini aku udah pakein masker aku ke muka, ini tinggal, nah ini kita tinggal tunggu sampai dia agak, pas dipegang tuh, nah ini juga udah agak kering sih, pas dipegang tuh udah bisa kita kelopek, dan 15 menit kurang lebih. Nanti kalau udah 15 menit aku akan balik lagi kelopeknya bareng kalian, perbedaan dari yang awal tadi sama yang setelah masker. Oke teman-teman, jadi ini udah kering ya tuh, dan dia tuh enak banget, dingin adem kalau kita pegang langsung kita. Nah ini bagian tersenengnya aku sih, lopek-lopekin masker peel off ini mulai dari sini ya. Kalau masker peel off jangan sampai kering banget kan, jadi nanti nggak bisa di peel off begini nih, nggak bisa dikelat-kelat kayak gini. Aduh, lanjut sebelah sini. Oke, satisfying banget nggak sih ini gel, ini bentukannya gel. Dan ini
ini jadinya lembab banget. Kalau emang kalian member NMW, kalian mesti coba. Jadi kalian misalnya dari dokter itu cuman diresepin krim malam dan krim siang, atau nanti dikasih serum atau serum jerawat. Nah, nanti pas di apotekernya kalian bilang, "Mbak, ada masker?" "Oh iya, ada varian yang vitamin C, ada yang whitening, ada yang acne juga." Jadi nanti kalian tinggal minta aja ke Mbak, "Oh ya Mbak, saya mau untuk masker yang whitening atau yang acne." Kalian tinggal bilang aja sih ke Mbaknya. Jadi nggak mesti harus dari dokternya rekomendasi, nggak, bebas kali kalau masker sih aman-aman aja. Ini kita lanjut kelopek-kelopek aja sampai selesai hasilnya. Kalian bisa lihat sendiri, lembab banget, kulit aku jadi lembab dan super kenyal. Cuman emang ini nggak instan ya, nggak langsung hilang nih bekas jerawatnya. Oke, ini aku akan bersihin dulu sampai bersih. Nah, ini aku udah cuci muka, teman-teman. Kalian bisa lihat hasilnya. Cerah banget. Langsung cerahan sih. Dan untuk bekas jerawatnya memang nggak langsung hilang, dan itu butuh proses. Mungkin kalian harus maskeran setiap minggu ya, teman-teman. Oke, buat teman-teman yang mau coba, ini harganya kalau waktu itu sih 25, sekarang udah 28.000 di NMW. Di NMW mana aja ada, untuk varian yang acne ataupun whitening ataupun vitamin C, kalian bisa temuin di NMW. Oke, teman-teman, segitu dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.